Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para Hizopher dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Amin ya robbal alamin. Nah buat para penggemar Hizopher dimanapun kalian berada yang baru menemukan dan bergabung di channel Mimin ini, alangkah lebih baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu guys, agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate dan terpopuler lainnya yang mengenai tentang Rangga Azob dan Heiko Penderpeken. Semakin hari semakin cantik saja dan semakin menarik ini Heiko Penderpeken, dan babang tampan pun semakin hari semakin tampan saja. Di sini para penggemar Heizo per info juga semakin tertarik kepada Heiko Penderpeken dan Rangga Azob. Nah pada saat ini pula Rangga Azob dan Heiko Penderpeken akan merencanakan liburan mereka berdua guys. Mereka akan berliburan di tahun baru ini dan akan menikmati indahnya alam-alam pemandangan di mana mereka dapat bersenang-senang. Namun jangan lupa pula buat para penggemar Heizo per info dimanapun kalian berada. Nah sebenarnya Rangga Azob dan Heiko Penderpeken pun wak layak kita dukung agar mereka menang di ajang festival SCTP Award nanti. Dan jangan lupa pula buat para penggemar sekalian, jangan lupa ya guys, ketik jari jemarinya dan ketik SMS untuk Heiko Penderpeken dan Rangga Azob agar mereka dapat menang di Festival Award SCTP nanti. Dan agar Rangga Azob dan Heiko Penderpeken tetap menjadi idola kita, kita semua ya guys. Nah para Heizoper info dimanapun kalian berada ya, kita lihat di sini Rangga Azob dan Heiko Penderpeken sangat terlihat sangat-sangat mesra sekali ya. Namun pada saat ini pula Heiko Penderpeken dan Rangga Azob untung-untungnya dimainkan kembali dalam satu sinetron yang sangat kita nanti-nantikan. Mereka berpasangan kembali. Namun pada saat mereka beradu akting, wah ini Heiko Penderpeken dan Rangga Azob sangat cocok sekali ya guys. Pada saat itu pula di mana Heiko Penderpeken dan Rangga Azob sedang berduaan di suatu tempat dan terlihat Rangga Azob dan Heiko Penderpeken seperti akan menyanyikan lagu gitu ya, karena Rangga Azob sedang membawa gitar begitu guys. Nah Neng Heiko Penderpeken sedang apa tuh? Sepertinya Neng Heiko Penderpeken sedang terima hadiah dah gitu ya dari para fans-fansnya. Nah buat para penggemar Heizo perloper, jangan lupa kritik dan sarannya ya, agar channel Mimin ini dapat berkembang dan berkenan di hati para pendengar sekalian. Nah jangan lupa pula tekan tombol subscribe dan like komennya di kolom komentarnya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate tentang Rangga Azob dan Heiko Penderpeken. Di sini Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.